سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ya, jadi ngapa lo pinten? 40 hadis. Iku insyaallah mangke napal. Di antara paling menah liubaligo syahid mingkumul khaib. Jadi sebelum ada sosialisasi, terus ada apa itu, Nabi pun sepinter itu. Misalnya pemerintah punya program, apapun baiknya itu kata kuncinya kan sosialisasi. Bahwa program itu didengar rakyat, kemudian rakyat mau menerima. Ya ukurannya gampang. Yang diinginkan pemerintah itu sampai ke rakyat. Itu zaman Nabi Sugeng nggih ngoten. Zaman riyen dereng enten medsos, dereng enten TV, tapi Nabi itu pinter sekali. Setiap yang dapat ngendikan penting atau wasiat penting atau mutiara-mutiara yang didawuhkan Nabi, harga sosialnya itu satu, liubaligo syahid minggumul khaib. Jong ilmu iki ra kanggo kowe tok lho, kowe kewajiban nyampeno ning wong liya kok. Cara jawane ngene lho, umatku ora kowe tok, tepakan sing kowe sing tak dawuhi. Harga sosialnya apa? Kowe kudu nyampeno ning wong liya, liubaligo syahid minggumul khaib. Dadi yang hadir di tempat majelis ngaji kudu nyampeno sing mboten ngaji, sehingga ilmu itu merata kemana-mana. Bahkan kitman itu haram besar, menyembunyikan ilmu itu haram besar, bukan sekedar haram, haram besar. Akhirnya barokah itu, terus sahabat ketemu Nabi paling nyun sewu ya zaman itu, misalnya jagungannya Mbak Abu Hurairah, namun Abu Hurairah yang dengar itu disampaikan ke yang lain. Abdul bin Umar juga, akhirnya ilmu itu menyebar kemana-mana. Nah, makanya liubaligo syahid minkumul ghaib, yang hadir di majelis Rasulullah harus menyampaikan pada yang tidak hadir. Enggak sing pinter ge untuk kewajiban mulang sing bodoh. Ngene koyo kula yo rada lara. Gak enak dadi wong pinter, dadak kewajiban mulang wong bodoh. Mulang wong bodoh angel. Kene mulang wis murah-murah jek ra paham. Muyu mangkel wong sing. Tapi kudu iso ngelola kemangkelan iki. Kemulang wong pinter kok nyaingi, mulang wong bodoh ra paham. Padha mangkelno nek asline. Tapi urip iku nggone ngelola kemangkelan wae. Dadi justru iku dadi wal kadziminal ghaiza wal afina linnas. Paham ya, dadi urip iku. Mulane Nabi zaman iku pun pinter banget. Jadi aturan harga samanya ilmu itu at-tabligh, regane ilmu itu menyampaikan. Jadi yang gresing padha ngaji dipeseni Nabi napa liubaligho syahid minggumul ghaib. Cung sing kowe teko iki kudu nyampekno sing ora teko. Paham ya, jadi urip iku. Mulane Nabi zaman iku pun pinter banget. Jadi aturan harga samanya ilmu itu at-tabligh, regane ilmu itu menyampaikan. Jadi yang gresing padha ngaji dipeseni Nabi napa liubaligho syahid minggumul ghaib. Cung sing kowe teko iki kudu nyampekno sing ora teko. Sakhire kabeh wong kok nggoro amanat Abu Hurairah kondur ning komunitas sing kok Abdul bin Umar, Salim, Mola Khudzaifah, Bilal. Akhirnya setiap sholat, iku rata-rata iku ping pindho sahabat riyen. Lan iki sing jarang terjadi teng Indonesia, karena saiki wis rapati penting. Riyen penting banget sholat ping pindho. Saman tak critani ora usah mbok tiru wong. Wong kowe wae kok niru sahabat gak kuat gitu. Niru dukun. Nah niru dukun ora usah niat niru, wis kelakuane wis rada dukun. Ayo orang-orang dukun yang di rumah-rumah masang apa, beri ben tolak apa, ribet ya. Jadi Kanjeng Nabi niku kan pertama orang yang mengajarkan caranya sholat, juga satu-satunya sumber caranya sholat. Sabalin malin Kanjeng Nabi kan satu-satunya orang yang pertama mengajarkan sholat, juga awal orang tahu sholat ya dari Nabi. Nah akhirnya Nabi nak mari sholat itu sederhana. Kanjeng Nabi kula dereng saged salat terus kenang kene sik. Terus engko nak jamaah melok wis didhawuhi sallu kamaru aitu muni sholli. Kaya nak salat delok. Jadi salat itu ya ora pati apik khusuk nemen-nemen. Dhisik cara abeh khusuk ya malah ora carane salate Nabi. Jadi sahabat itu sing koyo kowe-kowe ya ono dalile. Jadi salat itu ora pati eling pangeran delok gerakane imam. Jadi wong ora khusuk kadang ono hikmahe tapi diniati belajar. Mergo pancen ben Nabi kan utus sallu kamaru aitu aku nak salat itu delok.
Tapi kis orang nak buat tirumu zaman awal itu mau tak mau. Biar tu Nabi nak ruku. Akhirnya roh tenan ruku Nabi ku antara kepala sama geger itu kasohatin wahida koyo papan. Ya cara sholat yang lucu, cara disik, ya cara saya ini yang lucu tau, misalnya kue sekecilok kiai, makmum, mendelok imam gitu. Tapi disik itu mau tidak mau, karena memang itu satu-satunya cara untuk mengerti kaifiyahnya sholat. Sampai nyuwun sewu Nabi nak sujud itu ya udah delok. Sampai ngerti nak Nabi sujud itu nyuwun sewu ikine direnggang no saking dikine. Hatta yura bayadu ibtaihi, nganti putih Nabi ikine itu udah ngerti. Lho yo delok dadi Nabi sujud didelok sik piye to sujud Nabi ngeten. Nek wong putri napa? Ngeten. Didempesno nek wong lanang. Ojo praktekno lho, iki mung crita, iki crita zaman iku. Engko nampa praktekno. Zaman iku mau enggak mau, memang itu satu-satunya cara untuk tahu. Jadi surah kau bersujud ada terus oleh pangeran kau ya Ong saya sing lagi doa kepen jadi wali kau raiso, wis gelem ragilem harus begitu caranya. Terutama sahabat sing lagi no lagi masuk Islam nak sing senior senior kan pun apal lah. Ya Nabi kan namanya solu. Lalu setelah itu roh ilmu anyaran. Misalnya Nabi sholat duhur anggap mawon setengah setunggal no, jam 12:05 langsung do mulai fa'amma qaumahu semua yang pernah makmum Nabi fa'amma qaumahu mereka pulang terus ngimami paume mergo entuk ilmu apa ngimami ngomong ngono neh lah kok piye cara salat terus anggere delok aku dadi salat iku dadi imam ya siap digo delok-delokan di sini iki cerita coba praktekno cerita ya kowe oleh ora setuju nak menawa cara istihad beda be aku caramu maca beda ya iso wae beda mergo aku pinter ke goblok mbok aku sing aku sing goblok kowe pinter wong jenenge beda. Nah kowe kepen GR ya aku sing goblok kowe sing pinter. Beda ku ya oleh. Dadi ben ono ilmu tandingan apa? Zaman iku memang satu keharusan. Dadi yo sallu kama raaitumuni usolli. Ke salat koyo kowe zaman dulu aku piye aku nak salat. Sehingga nyuwun sewu sujude Nabi sahabat perso nganti hal-hal yang nyuwun sewu cara Jawa iku gak pantes cara Jawa lho. Ya mau mbengganggno ne Nabi ku kabeh sahabat nak ngislano hatta yura bayadu ibtai. Lah ya untung Nabi ganteng lah masalahe napa sale. Maksud iki kan masalahe nak Nabi didelok piye wae iku pantes kabeh. Lah misale imam wis kuwe ora ngadus. Terus kadasem sing ketok. Lho iki kan masalahe kan. Nah, Nabi kan gak ada masalah kan? Ketok apa wae tetep ganteng. Lah aku ngomong iki aja praktek. Tapi zaman itu mau dak? Mau dak? Mulai ngimami. Makanya dulu rata-rata sholawat sahabat itu mu'ada. Masyhur mu'ad. Aku makmum Kanjeng Nabi terus aku mulai ngimami. Kadang yo niru persis Kanjeng Nabi. Ya saisa-isane maksudnya ya tentu kualitasnya ya Nabi gak akan tertandingi tapi ya kepengen niru sepersis Kanjeng Nabi. Mulane Nabi ku koyo ngono dadi segampang iku. Mergo njen samanul ilmi ku atable. Mergo li bali wa syahid mingkumul ghaib. Wis di semua. Ya mulane sampean nak maca hadis tentang salate Nabi ku aku kadang ya iso bayang. Nganti wong roh yura bayadu ibtahi. Salam nggih ngoten. Nak salam pertama iku hatta yura khadduhul aiman bayangane makmum nganti roh pipimu. Jadi salammu nak cara ideale lho nggih, tapi mboten syarat sah ideale. Nganti umpama makmum ndelok iku pipimu ketok. Sahabat yo dikenangan, aku pokoke nak salat Nabi salam yo nganti pipine Nabi sing kanan iku iso tak delok. Lah saiki berhubung imam-imam wis sadar nak ra ganteng, salami sithik ae. Ben pipine rapati ketara wong rapati ganteng ae kok diketok-ketokno kan ngono. Ya aja salahno nek misale kok salam sithik tok mlengat. Mergo makmum ya ora kepengin delok. Ya iya dadi wong ya tau diri lho cocok kabeh niru persis Kanjeng Nabi. Kowe iku sapa? Ya pokoke ya rada dikompromi sithik-sithik lah sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Ane dhisik bayangan imam yo ganteng, klambine apik, wangi. Mergo menyen nggo delok-delokan dhisik momong. Lah nek imam saiki bareng sing maju mbah tuwa sing guri wis wah suwi.
Kalau nanti kalau anak sholat kan jarang jadi imam, jadi makmum. Sangger imam sing maju sapa mesti waduh kok wengi iki sawi. Ayo masih wong kene padha anggere Jumatan khotib oleh ini mesti komentari canom waduh. Sawi ini tani. Sawi. Malah ono sing niteni rodok kuwajo. Woi, gue mesti nyerita ono majalah Tempo. Jadi nak jenis khotib iki cerita kitab iki, nak jenis iki cerita majalah, cerita iki jerot berita TV terkini. Wah, apal jan nom-nom. Lah imam yo gayane video-video ono sing update ta imam. Jangan terprovokasi oleh berita-berita. Ini ra yo ana. Ngene ku jan nom-nom niteni. Niteni. Yo sih ben jan nom ben kegiatan. Wah. Lumayan tuh niteni imam di bang niteni cawe itu sing liwat kan atau niteni imam. Jadi gue mau cerita, jadi mau tidak mau. Bungkih Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalaminarrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh.